Selamat tahun baru, Bapak. Selamat tahun baru ya, Tuhan berkati ya. Amin. Bapak, bagaimana kita punya ini? Iya, ini kemarin ada pertemuan juga untuk membicarakan kelanjutan kita. Jadi memang untuk Papua belum ada jadwal, tapi tetap sudah diagendakan. Saya tetap mendesak supaya kita didahulukan untuk Papua. Oh, jadi kita bersama, ya. Papua punya belum ada lagi? Belum 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 masuk, masih ke daerah barat ya. Daerah, tapi nanti menyusul. Waduh. Tapi tetap ada Bu, tetap ada. Berarti dalam jangka dekat ini belum kita belum bisa kerjakan ya? Belum ya. Mudah-mudahan bulan 2 nanti mungkin ya. Bulan 2 Februari. Ya, Februari lah kita tunggu. Kita desak terus supaya Papua didahulukan. Iya, Pak, karena memang Bapak Haji Bapak ya. Haji bilang sama saya itu paling Februari. Iya, ya makanya mudah-mudahan lah Bu. Ya kita saya udah capek sekali ke dalam sampai udah kamu ngamuk saya di dalam itu. Saya bilang ini kalian jangan prioritaskan dari lain dulu Papua dulu. Ini Papua udah nanti bisa-bisa minta merdeka saya bilang. Iya betul. Maksudnya ya Papua mungkin barang 4 dulu kah atau 2 dulu yang dibangun iya, kah? Berapa atau? Aja yang penting jalan kita yang bisa kita Iya. buktikan sama masyarakat di sana Bu. Iya betul. Iya betul Pak. Nanti Kita gitu. Berarti bulan 2 Pak ya kita dengar Nah, infonya. mudah-mudahan Bu ya. Nah, kita tetap berjuang lah. Oke, ya, oke begitu Pak. aja Nanti info saya kami. tunggu berita Pak ya. Baik, baik. Ya. Salam Iya, ya, salam iya. keluarga semua. Ya. Iya, Salam. selamat sore. Oke, Shalom. oke. Makasih ya. Ini sudah itu, sudah konsultan saya, konsultan saya. Ketempatan kemarin saya pas mau berangkat ke Medan, ada urusan keluarga. Oh, terus gimana Pak? Kita punya pekerjaan ini masuk ke APBD atau enggak? Nah, ini kan APBN. Iya, maksudnya masuk eksplisit apa enggak Pak? Gimana? Pekerjaannya kita ini masuk ke APBN atau enggak? APBN. Oh, berarti iya. Berarti kalau masuk APBN, berarti tahun ini toh Pak toh? Iya, kemarin kan di APBN perubahan kan dimasukin. Tapi dari DPR-nya kan belum ketuk palu kemarin. Masih pergantian ya. Jadi makanya belum di LPSC kan sampai sekarang. Kalau jatah untuk Papua cukup banyak itu, cukup besar. Begitu ya, Kak. Karena 4.000 BTS yang mau dibangun selesai di 2019 ini. Oh, begitu. Termasuk Papua. Kita ikuti terus, Bu. Nanti saya pulang dari Medan, saya akan follow up lagi, ya. Iya, Pak. Itu begini, Pak. Itu paling lambat bulan berapa kira-kira, ya? Kita bisa kerja, tentu. Bisa masuk ya, berangkat. Memang mereka kejar ini sampai Desember ini. Oh, mereka kejar, ya. Jadi kita tinggal nunggu begitu di LPC ya kita masuk gitu. Iya mudah-mudahan Desember Pak ya. Mudah-mudahan ya kita memang mendesak ini ya terlalu lama juga kita nggak baik ya kan. Iya mudah-mudahan Desember. Saya juga terbebani kita juga jadi makanya saya terus kejar terus. Iya Pak maksudnya mudah-mudahan Desember lah kita bersama sama berdoa ya. Mudah-mudahan Tuhan Yesus berkati kita semua dan bisa jalan dengan baik. Amin. Iya Pak. Nanti saya tungguin ya, Pak ya. Ya. Nanti tungguin info dari Bapak saja ya. Iya, pokoknya begitu ada nanti saya launching buat saya bel ya. Iya Pak, makasih lagi Pak ya. Hormat ya, hormat. Ya, Tuhan berkati. Iya.